Halo semuanya, welcome back di K-pop malam Jumat. Halo semuanya, kita kembali lagi di channel ini, di konten horornya. Minggu ini gua akan nonton total yang berbeda. Masih tentang horor juga, tapi ini adalah video-video horor dari NCT guys. Hari ini kita akan menyaksikan NCT 127 versus Haunted House atau NCT 127 versus rumah hantu. Wah, gue nggak tahu apakah akan jadi video yang seram atau ke video yang kocak, gue nggak tahu sih. Tapi yang penting kalau ada tema hantunya, kita reaction di konten K-pop Jumat guys. So, akan seru apakah video kali ini, kita akan lihat sama-sama. Untuk kalian semua yang pengen melihat seluruh satu tapi cerita, kalian bisa di sini. Atau boleh klik yang bawah, kasih tau playlist dulu. Listen gue tiba-tiba cerita itu guys. Nah, apakah siapa yang ngomong gue aja. Nanti gue coba untuk bisa sambungin, oke? Di samping sudah videonya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk matikan lampu kamar kalian. Gelap-gelapan, selimutan. Siapkan 9 jenjol minum, biar lebih enjoy dan juga lebih dapat vibe horror guys. So, kalian siap? In 3, 2, 1. NCT, silahkan buat gue ketakutan. Let's go. Oh, jadi ini tuh mereka lagi ada di acara TV show gitu kali ya? Si Taeyong. Oh, fix. Ini bakal jadi konten yang lawak sih guys, bukan konten seram sih guys. Oke, description and the team are as follow. Oke. Ini dibagi per tim, oke? Okay? Ada 5 tim guys. Oke. Kayak bakal seru nih. Mereka menyusuri rumah berhantu. Waduh, serem juga sih. Tapi untungnya dua-dua orang sih guys. Jadi ya lumayan lah, gak terlalu serem-serem amat guys. Ada temennya. Ada suara nangis. Cewek. Kombawa. Pakai bahasa Jepang tiba-tiba. Langsung kangen emak tiba-tiba. Oh, ini Mark dengan Yuta ya? Ah, ini jam 너무 하잖아. Ini orang 진짜 무섭다고. Ah, 뒤로가 아직 하지 마. Ah, 너무 하잖아. Bentar, ini itu Yuta atau Jaehyun sih? Gua salah atau Taeyong malah. Sorry guys, gua tadi enggak perhatikan. Wah. Oh, ada MC-nya. Oh, ini Janggu dengan si host-nya. Panikan, kagetan, udah deh, lengkap dah. Mukanya Hechan. Hechan panik. Muka-mukanya panik guys, Hechan guys. Oh, Yuta ya, Yuta. Mark dengan si Yuta. Wah. Gue jadi pengen nonton yang versi fullnya nih guys, karena kayaknya seru nih. Semuanya penakut semua guys ya. Semua pada serem semua nih. Oh my god, oh my god. Oke, Tails lumayan berani. Hantu gak ada harga diri ya guys. Jadi mereka juga kayak mesti sambil menyelesaikan misi kayaknya guys ya. Mereka juga mesti mengelarkan misi juga nih. Jadi bukan cuma masuk ke rumah hantu doang gitu. Padahal si Johnny tinggi besar loh guys, tapi dia masih takut aja. Kenapa sih? Oh oh. Tapi lumayan serem sih, lumayan serem sih, lumayan. Gimana sih? Be quiet, don't cry.
panik mode on. Panik. 잠시만요. 잠깐. 잠시만요. 저는 NCT예요. I'm NCT. Gua idol. Gua artis loh. 아, 제발 하지 마요. 진짜 제발. 오케이. 아, 잘못했어. 안 할게. 진짜 제발. 아, 제발. Sampai bermuat mohon saking selebnya. Kenapa tuh dapat nih? Ayo lagi. Iya, mereka juga mesti menyelesaikan misi, bukan cuma melewati rumah hantu doang. Oh, kamu mereka kayak lagi nyari clue gitu kan ya? Oh, bentar, ini acara Jepang ya guys ya? Entahlah, gue kurang tahu. Apa sih? Heboh sendiri loh. Apa? Touch. Jangan, gue kan dengan host ya kan, jadi kayaknya lebih gampang karena kan bisa minta clue dari hostnya gitu. Sedikit jump scare. Oke. Jaehyun lebih kaget. Hechan udah tahu guys, dia nggak kaget. Dia udah tahu. Oh, santai banget. Fail. Enggak kaget sama sekali. Ya. Mereka nggak lihat. Jangwoo lumayan kaget. Ya. Yang suara ini nggak ada, 놀라서. 여기를 비춰라래. Light up here. Siap-siap guys, jump scare guys. Oh, mereka udah tahu. Berarti mereka sering nonton film horror berarti. Karena aku udah bisa ngebaca nih. Bakal ada jump scare. Fail abis. Gagal. Oh. Ini lumayan kaget. Right up. Wah, nggak usah itu. Hah? Otakku. Enggak kaget loh. Kasian hantunya. Kasian zombinya loh. Zombie enggak ada harga dirinya sama sekali. Kasian. Oh. Shinomiya sensei. Oh, iya jibori de. Shinomiya sensei. Round 1. Nanti dai desu ka? Terasu. Mana ini kok malah jadi kayak acara lawak ya guys, bukan serem loh. Enggak loh. Malah kocak. Oh. Pali nawa. Oh. Dia tahu ada jump scare tapi tetap aja dia kaget juga. Dikerjain. Aduh, pipi gua kram guys. Buset, gua ketawa sampai kram pipi gua guys. Kiyomi. Gue yang kaget. Mereka santai loh, gue yang kaget. Ya ampun. Gak ada hal ini sama sekali. Kasian hantunya. Hantu yang beruntung diajak selfie sama Tail. Mereka santai banget. Kaget gak, Di? Kaget gak? Wah, gokil sih Hechan. Hechan gokil sih.
Oke, okay. Ini lumayan lah, lumayan. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lumayan kaget. Sugoi. Oh. Kagetnya maksimal. Ini baru. Lagi-lagi enggak ada harga dirinya sama sekali. Lagi-lagi. Kianagetchi. Mereka udah bisa ngebaca. Udah ketahuan. Ketahuan. Udah ketahuan duluan. Aduh, masih fail. Aduh, fail banget. Lagi-lagi party. Kudu tang tang. Ternyata Taeyong dan juga Johnny tuh dan Jungwoo juga kagetan orangnya, guys. Dan ternyata mereka tuh tiga orang ini yang paling sering kaget nih. Nah kan, Taeyong, Johnny dan juga Jungwoo kagetan gak takutan, guys. Kocak. Ini kacau banget sih ini asli. Pipi gua keram aja. Malah dibilang cute loh. Makanya untung tuh mereka berdua-berdua, jadi kayak gak terlalu gimana-gimana banget gitu. Kalau sendirian pasti bakal lebih seru. Jadi, Haechan tuh penakut tapi tumben sih dia gak takutan gitu loh. Oh, Mark pakai bahasa Jepang. Oh, iya. Dia gak liat pas itu jatuh. 이제 앞으로 살아가면서 이번이 마지막일 것 같고요. 진장우 트라우마. 와, 아두, 아비스 guys, nggak berasa guys, saking serunya, saking lucunya. Tahu-tahu udah abis aja. Itulah dia guys, untuk konten K-pop untuk tepat hari ini. Gue pikir ini akan jadi video yang sangat menyeramkan. Yang bikin gue ketakutan, gue malah sakit perut, gue malah kram pipinya gara-gara ketawa mulu. Malah jadi K-pop malam Jumat yang lucu, komedi gitu loh. Apa-apa, gue jadi terhibur malam ini. Untuk kalian semua juga, semoga kalian terhibur dengan konten hari ini. Supaya kalian semua para netizen, silahkan subscribe. Karena gue bisa tanya cerita lainnya, jumpa tentang mereka. Nanti gue cuma untuk pesan semua, oke? Okay? Setelah ini, reaction K-pop malam Jumat yang berbeda, guys. Bye-bye!